Panjalup, Kabupaten Ciamis, kita naik perahu untuk berangkat jarak ke sana. Di situ apa, Pak? Situ apa? Situ. Cita, kenapa situ naon? Lengkong. Mana? Lengkong. Oh, baingan Ustaz Gede. Lakon cara naik perahu, di sini naik perahu. Ayo, kadir terus. Tambah, ditambah. Satu perahu jumlahnya penumpangnya 25 orang. Iya. Sok dia masih kira-kira 11, 12, 13, 14, 15, 18. Oh, benar. 7 lagi, 7 lagi. Ayo lah, Kak. Ya, 5 lagi, 5 lagi. Oh. Oh iya teh. Nah, situ gitu? Situ apa? Ustaz. Situ apa? Situ Cikalong itu situ no? Lengkong. Situ Lengkong. Oh, situ Lengkong. Oh.
kali sejarah ke sini. Oh, baru sekarang ini. Bagaimana kesan melintasi dari sana untuk jarak ke penjarahan Panjalu ini? Pertama kali asik. Tapi asik ya? Asik. Alhamdulillah. Pemandangannya bagaimana, Ustaz? Perahu ini deg-deg. Agak takut ya. Bagaimana pesan untuk pengelola wisata situ Cikalong ini, Ustaz? Pesannya untuk ditingkatkan lagi kenyamanannya. Oh iya. Ya, perahu yang besar, nyaman. Seharusnya Ustadz tidak takut karena Ustadz orang Pelabuhan Ratu. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Hampir sampai. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Walau perahunya miring kiri, miring kanan, tapi alhamdulillah tidak terjadi sesuatu apapun yang tidak diharapkan. Dan rekan-rekan sudah pada kumpul. Alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim. 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 Al-Azim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdihi 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 la ilaha illallah. Pulang, alhamdulillah. Sekarang menuju pulang ke seberang sana. Kita tanya ketua panitia Kang Fikri. Abi, Abi mati kalau gua Fikri manggil. Ya, sip. Bagaimana kesan, pesan ataupun saran dari ketua panitia dengan objek wisata jarak ke Panjalu ini? Alhamdulillah, bersyukurlah pada hari ini kami beserta rombongan dari Sukabumi atas nama Bupati mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah kami kunjungi berbagai macam situs sejarah terutama di Panjalu ini, situ Lengkong Ciamis. Lengkong Kelong? Lengkong. Oh, Lengkong. Mudah-mudahan kita semua dengan berkahnya tawasul kepada para alim ulama, para ulama. Amin. Semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Min kulli hawaiz dunya wal akhirah. Amin. Wa batinan bil qabul. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Takbir. Kesannya kan kesannya. Kesannya sungguh sangat romantis beserta para jamaah. Makan nikmat, hasilnya mantap. Pesan untuk pengelola wisata ini, Kang? Oh, pesan untuk pengelola khususnya ditata lebih rapih lagi, harus lebih ramah lagi, lebih santun lagi. Sampah-sampah yang ada di sekitar danau harus lebih steril, biar indah, tidak terkena oleh wabah penyakit. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Kang.